seksual yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa Indonesia di Melbourne, Australia ramai diperbincangkan publik. Namun puluhan korban yang sedang menjadi advokasi LBH di Jakarta belum melapor kepada polisi. Ibrahim Malik, mahasiswa Indonesia yang saat ini bermukim di Melbourne, Australia, jadi sorotan publik. Puluhan perempuan mengaku pernah menjadi korban perlakuan tak senonoh pria yang meraih beasiswa dari pemerintah Australia tersebut. Melalui LBH Yogyakarta, salah satu korban menuturkan, "Kami merasa senang ketika pertama kali diundang untuk berkomunikasi dengan putra ini, karena dia memberikan banyak pesan motivasi, seperti bagaimana caranya mendapatkan beasiswa dan sering menghadiri konferensi di luar negeri." Dalam program Sapa Indonesia Malam pada minggu malam, kuasa hukum para korban dari LBH Yogyakarta mengatakan, awalnya hanya satu orang yang berani melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Laporan pada 12 April lalu kemudian disambut puluhan perempuan yang mengaku dilecehkan baik secara verbal maupun fisik. Paling banyak sih karena mereka takut cerita, enggak? Karena kan ada yang merasa bahwa mata orang akan percaya dengan cerita saya gitu kan. Karena kan terbuka ini termasuk orang yang populer gitu ya. Jadi mereka ada ketakutan bahwa kalau misalnya cerita itu tidak dipercaya atau bahkan orang malah menganggap para korban ini berhalusinasi. Begitu mbak, itu mencoba untuk memulihkan sendiri. Tapi kalau lama-kelamaan setelah mendengar cerita dari berbagai macam korban gitu, mereka mulai sadar bahwa merasa tersulut atas pemberitaan yang dinilai di sepihak, Ibrahim Malik menulis surat pernyataan atas laporan dugaan pelecehan seksual oleh 30 orang pelapor yang diunggahnya di akun Instagram miliknya. Dalam tulisannya, Ibrahim mengatakan, "Mengenai pemberitaan yang beredar sekarang, jujur ingin saya katakan dari lubuk hati yang terdalam bahwa saya kaget dan terpukul. Bahkan sebelum pemberitaan menyebar, tidak ada satupun pihak yang menghubungi saya meminta klarifikasi. Saya tidak punya kesempatan untuk membela diri." Diakui LBH, urusan menghubungi tak dilakukannya langsung. Begitu juga laporan polisi, korban belum melapor karena masih meninggal tanpa laporan. Kepolisian ini kan menunggu kesiapan mental dari para korban. Dan perlu kita ketahui, tidak semua korban ini juga mereka siap untuk membawa ini ke ranah hukum. Jadi dengan siap itu juga mungkin secara mental sampai sekarang masih menunggu gitu. Jadi kami tidak mau terburu-buru karena sekarang fokus kami adalah pemulihan korban ini. Pihak Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tempat Ibrahim mengucap pendidikan sarjana sila membentuk tim pencari fakta. UII berjanji memfasilitasi para korban untuk mendapatkan hak hukumnya. Keliputan, Kompas TV. Usai jeda, kami kembali dengan informasi meski masih wacana pemerintah Kota Depok Jawa Barat hari ini mulai Thank you.